Oke, ada lagi manhwa baru dari kakak webtoon yang bersumber dari novel, di mana novelnya sendiri sudah tamat dengan 355 chapter. Ini dia, 100 Regression of the Max Level Player. Manhwa ini kalau tidak salah mulai rilis dari 2 harian yang lalu. Dan yang sangat mengejutkan adalah di awal perilisannya langsung 25 chapter. Karena biasanya ya, kalau kakak webtoon itu selalu merilis 20 chapter saat ada manhwa baru. Tapi ini sampai dengan 25 chapter. Hal yang sangat menggembirakan. Mudah-mudahan manhwa baru lainnya sama sampai dengan 25 chapter. Untuk art tidak usah diragukan lagi. Keren banget. Dan kalau dilihat-lihat MC di manhwa ini itu hampir sama dengan MC di manhwa Pick Me Up. Hanya penampilannya saja. Itu pun menurut Mimin pribadi. Nah, dari segi genre, manhwa ini memiliki genre action, regresi, dan juga game. Kenapa game? Ya, karena di manhwa ini tiba-tiba para dewa muncul dan memberikan permainan kepada manusia, di mana jika mereka tidak bisa memenangkan permainan tersebut, mereka akan mati. Kalau nggak salah ada beberapa manhwa juga yang memiliki tema ataupun alur agak sama. Bisa dibilang manhwa ini juga menceritakan bagaimana cara MC untuk bertahan hidup dari game-game yang diberikan oleh para dewa. Dan tentu saja game tersebut berkaitan dengan mengalahkan monster. Nah, kalau dilihat dari judulnya ya, jadi si MC ini sudah regresi sampai 100 kali. Di mana di regresi-regresi sebelumnya, MC selalu saja gagal. Buat yang penasaran, coba cek aja manhwa ini di web kesayangan para readers. Karena translate-nya sudah mentok sampai dengan chapter 25. Itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.